Anda kembali dalam Kompas Sumut, saudara. Petugas Polres Mandailing Natal melakukan penyelidikan kasus puluhan warga yang diduga keracunan gas di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal. Total 58 warga terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Petugas Polres Mandailing Natal mulai melakukan penyelidikan kasus dugaan keracunan gas yang dialami 58 warga Desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing Natal pada Minggu sore kemarin. Selain memasang garis polisi di lokasi kejadian, petugas juga meminta keterangan, baik warga desa maupun para korban yang mengalami keracunan gas. Tentang diduga keracunan gas H2S di PT SMGP, pada hari ini kami telah membuat laporan polisi, kemudian tim melaksanakan penyelidikan, kemudian melakukan polis lain di TKP, dan hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap para warga yang terkena ataupun terpapar H2S. Warga diduga terpapar gas H2S saat petugas dari perusahaan panas bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power melakukan aktivitas pengetesan sumur pengeboran panas bumi. Sebanyak 58 warga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dan di Rumah Sakit Permata Madina. Para korban umumnya mengalami gangguan pernafasan, mual hingga muntah. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak perusahaan. Hairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara.